Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya Diary Sri Kandi. Di video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi pantai yang ada di Saikung. Namanya Pantai Longke. Pantai ini terletak 1,5 km di utara Waduk High Island dan Bendungan Timur di Saikung East Country Park. Ini mungkin salah satu pantai terindah yang ada di Hong Kong, yang dapat dicapai dengan mendaki jalur tahap 2 di Bendungan Timur. Agar teman-teman tidak penasaran bagaimana keindahan Pantai Longke tersebut, terus ikuti video saya, jangan skip dan keep watching. Ih, bening banget, ya. Kalau aku nanti udah bisa renang, aku mau main-main kayak. Kamu kan bisa renang, Min. Lihat pantainya, pasir putih. Saiwan Beach. Masih setengah jam, 2,5 jam lagi, Min. Iya, ding ya. Yang pas waktu kita ke kampus Serpen itu kan ada pantai situ. Iya, itu ya, ini ya. Oh, dari sini deket ya, Min? Iya, banyak orang pada mau camping ya. Terus yang itu kan kita kan ke kampus Serpen ya. Nah, terus di situ kan arah ke sana terus ya. Nah, yang turun-turun-turun itu ya. Ini pasirnya putih bener loh. Kita di bawah pohon aja, Min. Ya, aku aja baru kesini loh. Kita itu ngajakin jalan itu bukan yang nggak jelas ya, Min.
Tapi naiknya ini nanti, Min. Kita nggak bawa sendal tadi. Mau duduk di mana, Min? Itu, Min, di sebelah sana yuk. Bawa kresek. Aku bawa kresek, Min. Aku bawa kresek, aku juga buat tempat duduk. Ana disuruh duduk di kresek. Akhirnya kita bisa melihat langsung bagaimana pasir putih dan birunya laut di Long Cay ini, teman-teman. Hai guys, kita ada di Taiwan putihnya. Kita puas berfoto dan beristirahat sejenak di pantai ini. Sekarang waktunya kita untuk pulang.
waktunya untuk menaiki anak tangga, teman-teman. Cukup ngap juga karena cuaca hari ini begitu panas. Masih sudah mengikuti video saya hingga akhir. Terus dukung channel saya agar tetap berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum.